Siapakah lawan timnas Indonesia? Inilah daftar tim yang lolos ke babak semifinal sepak bola SEA Games 2021 yang perlu Anda ketahui. Adapun daftar tim yang lolos ke babak semifinal sepak bola SEA Games 2021 masih berjumlah 3 tim. Masih menunggu satu tim lagi untuk beradu dalam laga semifinal mendatang. Diketahui bahwa daftar tim yang lolos ke babak semifinal sepak bola SEA Games 2021 antara lain Timnas Indonesia U23, Timnas Vietnam U23, dan Timnas Malaysia U23. Timnas Indonesia bermain apik dan memantaskan diri untuk lolos ke semifinal SEA Games 2021 setelah menang 3-1 atas Myanmar. Minggu 15 Mei 2022 sore, 3 gol cantik diciptakan oleh pemain Timnas Indonesia, yaitu Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia mengoleksi 9 angka dan keluar menjadi runner-up grup SEA Games 2021. Sementara pada posisi puncak klasemen diduduki oleh tuan rumah SEA Games 2021, yaitu Vietnam. Tim Merah Putih bersama Vietnam lolos ke semifinal mewakili grup SEA Games 2021. Sementara dari grup B, hasil akhir pertandingan Malaysia versus Kamboja sore tadi, Senin 16 Mei 2022, berakhir imbang 2-2. Meski ditahan imbang, Malaysia tetap melaju ke babak semifinal SEA Games 2021. Sementara Kamboja harus rela mengurungkan niatnya untuk maju ke semifinal tahun ini. Lantas, jika membaca peluang, siapakah satu tim terakhir yang akan lolos ke semifinal SEA Games 2021? Satu tim lagi yang berpeluang maju ke babak semifinal adalah Thailand yang kini telah bertengger di posisi kedua klasemen sepak bola grup B dengan meraup 6 poin. Malam ini tengah berlangsung laga terakhir grup B Laos versus Thailand yang akan menentukan tiket semifinal. Lantas siapa lawan Timnas Indonesia di laga semifinal SEA Games 2021? Nantinya sebagai runner-up grup A, Timnas Indonesia akan menantang juara grup B SEA Games 2021. Sementara juara grup A, Vietnam, akan melawan runner-up dari grup B SEA Games 2021. Laga semifinal sepak bola SEA Games 2021 bakal digelar pada Kamis 19 Mei 2022 mendatang. Salam olahraga, jaya selalu Indonesia!